Luar biasa lah ini stasiunnya teman-teman, kita lurus saja ya. Stasiun Les Padangan ini kalau kita lihat di Google Map. Nah, ini ada gapuranya masuk desa Kemantren. Nah, nih. Kita lurus aja. Ini jembatan Pak Geruyung di depan, di atas ini. Salah satu jembatan yang pabrik gula. Pasti kayak sopir-sopir trek tebu pasti tahu ini ya. PTB. Oke teman-teman, videonya saya mulai dari pinggiran kota Mojokerto ini ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya teman-teman. Nah, kita melintasi jembatan Gajah Mada dulu ini ya. Kita keluar dari kota Mojokerto. Jadi saya mau menunjukkan salah satu jalan lain lah ya, yang ada di khususnya Kecamatan Gedek teman-teman. Kecamatan yang masih dekat lah ya dengan kota, berbatasan dengan kota. Sudah masuk kabupaten sih, bukan di kota ya, Kecamatan Gedek. Nah, nanti melewati stasiun teman-teman. Jadi di Gedek, khususnya di daerah Padangan ya, di daerah Terusan itu ada stasiun. Nanti saya tunjukkan. Kita belok kiri ya, ke kanan, ke arah Melirip teman-teman, atau arah ke Ajinomoto. Kita belok kiri. Nah, ini adalah jalan utama teman-teman, ke arah Peloso bisa, ke arah Lamongan juga bisa, arah ke Melaki ya. Kita nggak lewat sini, nanti kita cari sempalan ya, kita cari belokan ke kanan lewat sini ya wis. Nah, ini tuh sebenarnya ini jalan masuk ke perumahan, tapi kita nggak masuk ke perumahan. Grand Kenongo Estate. Kita belok kanan dan belok kiri, jangan lurus ke perumahan nanti. Iya nak mbak ya, rambutnya kuning. Nah, kita lewat jalan lain ini. Nah, kalau jalan utamanya ya tadi itu teman-teman ya. Kalau nggak salah sih dulunya, bukan nggak salah sih, memang iya di sini ada plakat PT KAI, milik PT KAI Indonesia teman-teman. Amit Sewu ini warga mana Terusan. Saya melintas. Ini pagi teman-teman, jadi agak sepi lah. Ini tanah milik PT KAI ya. Ya ini dulunya ya, semestinya ini mungkin pas, nggak tahu pas jalan ini atau pas rumah-rumah ini sebelah kanan kiri mungkin. Itu ada perlintasan ya, kereta api, ada rel. Nah, di depan kelihatan mungkin dari sini ada stasiun, cuman stasiunnya sudah tidak aktif teman-teman. Kalau nggak salah tahun 1970-an lah ya, sudah tidak aktif lagi. Wih, awas mas. Mungkin ya, mungkin sebelumnya dulu kanan kiri ini nggak ada rumah-rumah seperti ini. Sekarang jadi padat sekali ya. Luar biasa lah ini stasiunnya teman-teman. Kita lurus saja ya. Stasiun Les Padangan ini kalau kita lihat di Google Map. Nanti mungkin tak kasih linknya map ya. Wih. Langsung saja karena stasiunnya sudah tidak aktif, kita langsung lurus
kita susuri jalan jalan kereta apinya ya. Ngangkut apa, Mas? Kalau saya baca di artikel itu ngangkut tebu, teman-teman. Ke arah Gempol Kerep ataupun ke arah Pening, Balongbendo ya. Sidoarjo. Nah, kita lurus, kita lewat jalan lain aja. Jalan-jalan utama. Ini kalau ke kanan, teman-teman, itu arah ke Kupang, arah Kendawar. Ke kiri ya, keluar jalan raya lagi. Jalan raya yang gedek. Mungkin ada yang rumahnya di sepanjang jalan ini mungkin ya. Silakan tulis di komentar. Direkam kapan, Mas? Tanggal 25 November 2021, akhir tahun. Nah, seperti ini. Di kanan kiri ini banyak sekali rumah, padat sekali. Nah, jalannya kelihatan ya dari sini ya. Ada masjid, teman-teman. Sebelah kanan. Nah, itu jalan utamanya, teman-teman, sebelah kiri. Di sebelahnya ada jalan lagi. Banyak rumah-rumah apa? Rumah-rumah zaman Belanda juga sih ya, kalau saya lihat. Kemungkinan rata-rata dulu mungkin ya rumah-rumah zaman Belanda ini sepanjang jalan ini. Nah, ini juga. Nanti sampai mana ya? Sampai Pagar Ruyung mungkin, atau mungkin sampai pabrik gula Gempol Kerep mungkin. Cuma saya nggak tahu pemberhentiannya di sebelah mana, yang di dekatnya pabrik gula itu. Saya kurang tahu. Cuman saya pernah lewat sini lah beberapa kali. Video yang jalan utama sudah ada, teman-teman. Nah, ini jalan yang lain. Hati-hati ada perempatan. Jalannya ada yang di paving, ada yang aspal. Ini kalau nggak salah kantor kecamatan Gedek ini. Sebelah kanan ini. Iya. Kaburannya khas Mojopahit ya. Oh iya, pemerintah Kabupaten Mojokerto, kantor kecamatan Gedek. Luar biasa ini. Jadi ini dulunya jalur kereta api ini. Sepi karena masih pagi. Tapi ya ramainya seberapa sih jalan ini? Karena bukan jalan utama. Kita melewati TPU sebelah kanan. Assalamualaikum. Dusun Kepuh atau apa tadi, kelewatan. Saya kurang hafal sih di daerah sini, apa desa apa aja, mungkin dusun apa aja. Cuman di sini masuk kecamatan Gedek, teman-teman. Kabupaten Mojokerto ya. Ini Amitewu, warga-warga yang sedang aktivitas pagi di sepanjang jalan ini. Ada bidan tri wah Juning sih tadi. Jadi ini arah ke
Lamongan atau arah ke Kemlagi atau Aploso ya teman-teman. Ya mungkin di jalan utama ada macet mungkin ya, ada acara apa mungkin karnaval atau apa ya. Bisa lewat sini teman-teman. Jalan lain. Ada perempatan ini ya. Kita hati-hati, kita lurus soalnya. Oke, terima kasih. Ah, ini ada gapuranya masuk desa Kemantren. Nah, nih. Kita lurus saja. Desa Kemantren, Kecamatan Gedek. Dan kita masuk jalan aspal, enak. Di sini juga padat sekali ya, padat rumah. Sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri ini lebih banyak kayak warung gitu ya. Warung, bengkel. Ya seperti itu. Salon. Toko gitu, teman-teman. Ada TK tadi. Jalan utama lebih bagus dan lebih lebar teman-teman dibandingkan di sini ya. Kalau ini ya, ya seperti jalan di desa, ya memang jalan di desa kecil. Kita lurus. Ada adik-adik yang berangkat sekolah tadi sebetulnya. Kita melintasi TPU lagi. Dusun Kangkungan. Sebelah kanan tadi saya baca. Dusun Kangkungan. Kangkung. Suasana yang adem, ayem ya. Habis hujan juga ini. Jalannya ada yang basah ya. Bisa dilihat. Ada salon Novi sebelah kiri. Sebelah kanan masih dusun Kangkungan. Desa Kemantren, masih desa Kemantren. Masuk jalan Papingan lagi. Dan masih padat sekali di sini. Rumah-rumah. Buat teman-teman mungkin yang baru menemukan channel saya, jangan lupa di subscribe teman-teman, biar tidak ketinggalan update video dari saya. Ya seperti ini channel saya, channel jalan-jalan, nggak cuma di jalan raya saja, jalan-jalan lain seperti ini, jalan di desa-desa, jalan belusukan seperti ini. Biar apa ya, biar berbeda mungkin ya, buat kenang-kenangan juga ini seperti ini. Masih di jalur kereta api ini mungkin loh ya, mungkin nggak tahu, mungkin jalurnya ada di rumah-rumah ini atau yang ini. Cuma ini saya masih mengikuti jalur yang dari stasiun tadi. Sebelah kiri itu jalan utama teman-teman. Nah, banyak motor yang melintas. Ada acara di musola. Oke.
Udah masnya nyuci motor. Masih apa tadi? Kita melintasi TPU lagi. Kita melintas 3 TPU ini ya. Masuk desa apa Geruyung tadi, makam desa apa Geruyung. Kita lewat bawahnya jalan tol, teman. Gelap. Nah, sebentar lagi sudah tembus. Tembus mana ya? Tembus daerah jembatan lah Geruyung loh, teman-teman. Nah, sebelah kiri jalan utama. Pelan-pelan, banyak polisi tidur. Nah, kita tembus ini, kita keluar jalan raya saja ya, karena sudah nanti buntu di sana. Ini kantor pos ngedek, teman-teman. Oke. Kita keluar jalan raya. Luar biasa ini. Oke. Lulululul. Ah, ini jalan utamanya ya, teman-teman, jalan raya gedek. Ini jembatan Pak Geruyung, di depan, di atas ini salah satu jembatan yang untuk mengakses ke Kota Mojokerto ya, maupun keluar. Selain jembatan Gajah Mada dan Padangan, jembatan Padangan sebenarnya itu milik PT PN, milik Perkebunan Nusantara ya, milik PG Gempol Kerep. Cuman sekarang sudah dibuat jalan umum. Ini daerah Malawa Geruyung ya, teman-teman. Nanti saya teruskan sampai pabrik gula aja ya. Sebelah kanan rumah sakit daerah Basuni. Peloso Jombang kiri ya, Lamongan Gresik kanan. Nah, Lamongan ini arah Lamongan Mantub, teman-teman. Kita belok kiri arah ke Peloso Jombang. Arah ke pabrik gula Gempol Kerep. Satu-satunya pabrik gula ya yang ada di Mojokerto yang masih aktif. Sekarang sih sudah tutup, masih tutup penggilingan ya, karena sudah selesai musim tebu. Ada apotek Gedek Farma. Ini ada pasar Gedek. Ada ATM BRI unit Gedek juga. Nah, ini pasarnya. Tempat-tempat yang terkenal ya. Pasar pasti tahu. Ramai sekali. Ngeri.
Mungkin cukup videonya sampai di sini teman-teman. Sebentar lagi kita sampai pabrik gula Gempol Krep yang ada di Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto. Ah, ini sebelah kanan. Ini kalau nggak salah ini mes ini. Yang ini. Sebelahnya ada PT Energi Enero, teman-teman. Nah, ini pabrik gula. Pasti kayak sopir-sopir trek tebu pasti tahu ini ya. PTPN XPG Gempol Krep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sledot.